sini ada rumah ya, yang berupa kayu ya, Sulut. Nah, sangat alami, masih original terpelihara ya, Sulut. Sangat sepi ya, Sulut, di sini ada rumah yang sangat alami. Ini rumah panggung ya, Sulut. Ini dari kayu jati, Sulut. Nah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Bocah Bandungan. Hari ini kita lanjut jalan-jalan. Kita belusuan di desa yang masih asri, masih alami, terjaga. Kali ini kita sedang belusuan di Desa Perigi, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini jalan atau akses jalan utama di kampung ini sudah bagus, sudah bisa dilalui kendaraan atau bisa dilalui mobil ya, Sedulur. Suasana di sini sangat sepi, sangat tenang ya, Sedulur. Hari ini masih menunjukkan pukul 3:30 sore, Sedulur. Seperti ini suasana kampung suku Jawa. Terlihat sepi karena mungkin warga di sini masih banyak yang berada di perkebunan atau di persawahan ya, Sedulur. Karena mayoritas warga di sini bekerja sebagai petani. Dan di kampung ini seperti kita kembali ke zaman dulu. Rumah-rumah warga sini masih sangat original, terjaga keasliannya, Sedulur. Nah, untuk sedulur yang dulunya pernah tinggal di kampung, yang sekarang sudah menetap di kota, bekerja di kota, atau jarang pulang, semoga dengan menonton video ini, rasa rindu, rasa kangen pada kampung halaman bisa sedikit terobati. Nah, di sini memang sangat tenang ya, jauh dari kebisingan, dan benar-benar di sini jauh dari kota, Sedulur. Nah, kampung ini berada atau dikelilingi dengan perkebunan jati ya, Sedulur. Nah, kalian bisa perhatikan lingkungan di sekitar sini ya, banyak pohon-pohon jati. Di sini udara cukup segar, Sedulur. Sudah sedikit adem ya hari ini. Namun ini kalau di sini siang hari cuacanya sangat terik, Sedulur. Nah, kalian bisa perhatikan di sebelah sini hutan jati ya, Sedulur. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, pokoknya di channel ini kita akan belusuan dari desa ke desa ya, Sedulur. Desa yang mengingatkan kita kembali ke masa lampau, masa dimana belum ada media sosial, belum secanggih seperti zaman sekarang ya, Sedulur. Nah, kita balik saja ke sana ya, Sedulur. Balik lagi ke sana, kita akan berkeliling melihat lingkungan di sekitar sini. Kali ini saya juga tidak sendiri, ini bersama teman-teman konten kreator dari Bandungan ya. Ini ada Budi John, ada Tama Kuncoro Channel, ada Yahya Hoki,
jangan lupa like dan subscribe untuk channel mereka ya sedulur, agar lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik. Nah, ini ada pos ronda ini kayaknya ini. Nah, seperti ini ya sedulur. Nah, kalau kita ke sana itu sudah dusun Sambiroto sedulur. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membuat video di dusun Sambiroto ya sedulur. Nah, dan sekarang ini kita akan berkeliling di desa Perigi. Nah, ini ada rumah yang sangat alami. Ini rumah panggung ya sedulur. Ini dari kayu jati sedulur. Nah, luar biasa. Ah, ini ada warga yang sedang beraktivitas ini ya. Nah, ini di depan ini pohon jati ini ya sedulur. Memang benar-benar dikelilingi pepohonan jati ya ini kampung. Benar-benar jarang kita temui ya sedulur. Rumah yang mengingatkan kita kembali ke zaman dulu. Derek langkung, Pak. Sih, melampah-melampah niki. Melampah-melampah niki damel dokumentasi suasana desa, Pak. Oh, terus ke Bandungan. Oh, hanya Bandungan. Nggih, Bandungan semua nom di kota. Oh, ya niki rencana klot yang Bajangan. Oh, Bajangan. Nggih. Nggih. Nggih, monggo, monggo. Nembe napa niki, Pak? Resik-resik niki, Mas. Oh, nggih. Dadi nembe pindahan. Oh, jenengan pindahan nembe pindahan mriki. Oh, anyar dadi niki. Oh, ngoten. Dadi kono-kono aku ora arti lho. Ngeri riyen manggen pundi, Pak? Nggih, Dung Jati mriki. Oh, Dung Jati. Oh, nembe mawon niki. Oh, nggih, nembe di bersike nih. Jadi orang layak sini, Mas, tapi kan piye nggih. Nggih. Arep manggon ngendi? Sementara. Nggih, alon-alon mawon to, Pak, nggih. Oh. Niki bangune syahdu di bawah pohon. Monggo diteruske, Mas. Nggih, nggih. Kados yo kemantren nggih, Pak. Nggih, yo kemantren nggih, Mas. Nggih. Nah, di sini banyak lahan kosong ya, Dulur. Karena musim kemarau seperti ini ya, ini tanah di sini susah diolah sedulur. Tanahnya kering ya. Nah, ini semoga saja musim penghujan cepat datang ya sedulur, agar warga di sini bisa mengolah lahan pertanian ya. Nah, ini banyak pohon-pohon pisang di sini. Segeri rasanya nyesning ati sedulur jalan-jalan di kampung seperti ini. Wah, luar biasa. Nah, memang jarak dari rumah ke rumah milik warga cukup berjauhan ya sedulur. Seperti ini ya sedulur, suasana sore di kampung yang jauh dari kebisingan, jauh dari perkotaan ya. Ini ada pohon mangga, ini cukup tinggi ya. Ini lagi musimnya sedulur di sini. Nah, ini ada rumah yang berupa kayu ya sedulur. Sangat alami, masih original, terpelihara ya sedulur.
ini dari kayu jati ini sedulur. Nah, di depan itu ada warga yang sedang beraktivitas ya. Nah, sebelah sini juga ada rumah milik warga lagi. Lahannya banyak yang kosong di sini ya sedulur. Nah, ini ibu-ibu ini lagi bersih-bersih ini. Ini mungkin sambil menunggu musim penghujan ya sedulur. Nanti mungkin lahannya akan dimanfaatkan untuk ditanami ya. Anginnya cukup seger ya sedulur. Semilir berembus. Dan di pojok sana masih ada rumah-rumah milik warga, sedulur. Kita kalem, kita tipis-tipis ya, sedulur. Kita sambil menikmati suasana di sini, suasana yang tenang. Nah, di sebelah sana ada kebun pepaya ya, sedulur. Luar biasa. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini banyak pepohonan jati ya sedulur. Nah, ini sangat luas ini lahannya. Ibu lagi bersih-bersih ini ya. Bu. Nggih. Oh. Damel tandur napa niki? Mangke. Ajeng tandurin napa? Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Nah, dan di sebelah sini jalannya sudah mulai rusak ya sedulur. Ini rasanya istimewa. Oh, di sana masih ada rumah ya sedulur. Memang rumahnya jaraknya berjauhan ya. Wah, angin ini sedulur seperti ini. Di sana sudah perkebunan jati ya sedulur. Benar-benar sangat tenang di sini suasananya. Di sana masih ada rumah. Wah, ini lahannya di depan rumah ditanami pohon pisang ya sedulur. Rasanya nyeseneng hati sedulur, menenteramkan hati, jiwa dan pikiran ya. Pokoknya di channel ini kita akan blusuk-blusuk ya sedulur. Nah, kita lewat mana ya sedulur? Nah, kita lewat sini saja mungkin. Di sini nggak ada jalan sedulur. Ini sudah nggak ada jalan. Kita kembali saja ke sana. Sangat sepi ya sedulur di sini. Warganya lagi sibuk di perkebunan atau di persawahan ya. Ini kan sebentar lagi mau musim penghujan sedulur. Nah, jadi lahannya dipersiapkan terlebih dahulu.
Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Seperti itu jalan-jalan atau belusuan kita hari ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu lagi beli apa itu? Melampah. Oke. Di sana masih ada rumah ternyata, Oh, di sana masih ada rumah.